sih ngomongin soal makanan. Nah, buat lo yang nggak bisa makan nggak pakai nasi, kayaknya dari sekarang mesti siap-siap. Contohnya di daerah Jawa Timur. Coba, harga pupuk dari Rp52.500 naik jadi Rp85.000 per 50 kg. Gila, jauh banget kan bedanya. Terus di beberapa tempat, kalaupun ada, harganya mahal banget dan nggak bisa dibeli sama petani yang mayoritas cuma petani kecil. Ya udahlah, biar nggak terlalu pusing mikirin soal itu, kita dengerin aja lagunya Joe Satriani. Saya dulu nggak kerja, ya paling kerjain apa, ya paling tanah doang macul, paling ya begitu aja, nanam apa singkong apa bisa, karena tanah kamu karena tanah saya hanya sepetak doang buat apa, kalau dikelola juga kayaknya pusing juga, apalagi serba duit sekarang kan, pupuk apa kan mesti duit. Saya ke Jakarta tahun 70. Setelah itu saya kerja di bangunan pertama kali 2 bulan. Pertama gajian saya ditipu lagi, diambil sama mandornya di kebang kabur. Setelah itu ada penawaran kerja saya, ngenekin mobil, akhirnya saya dapat ngenekin mobil sehingga saya bisa bawa mobil. Emang cita-cita saya dari kamu begitu. Karena saya dulu di kampung malu, sering berantem mulu tadinya, sehingga saya punya pikiran ke Jakarta. Karena idaman saya dulu Jakarta. Sampai saya punya cita, saya punya istri orang Jakarta, karena saya nanti bisa bahasa Indonesia gitu. Karena waktu saya kecil tuh kayak susah banget bahasa Indonesia. Kalau dulu banyak, ponakan saya sendiri banyak sekali ikut saya. Ya mayoritas ya di pabrik. Ya karena dia nggak punya skill gitu loh. Kayaknya ya nggak tahu nanti ya, namanya manusia kan sifatnya berubah. Ya mudah-mudahan sih ya kita bisa bertahan di sini gitu. Panas. Nah tentu kita akan melihat bahwa proses migrasi desa kota, yaitu proses berpindahnya penduduk desa ke kota, terkait dengan hal ini, terkait dengan beberapa sebab. Salah satunya adalah kemiskinan di daerah perdesaan. Kita mengetahui bahwa banyak penduduk desa di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tidak mempunyai tanah. Dan mereka melihat ada peluang di kota dengan kemampuan atau skill, keterampilan, keahlian yang terbatas, mereka datang di kota dan mereka terserap di sektor ekonomi kota yang dikenal sebagai sektor informal. Mulai buka warung kira-kira tahun 80-an gitu, 81, 2, 82. Soalnya saya belum lahir juga udah buka. Terus saya di sini ikut sama orang tua sampai SD. Tahun berapa SD? 96.
96 langsung dikirim ke Cirebon. 2 tahun, 3 tahun lah. Nikah baru bantuin orang tua sampai sekarang. Biasa ya, Mbak? Susahnya kalau lagi begini, sepi. 2 kali lipatnya yang kemarin. Yang pertama ya yang belinya nggak ada, kurang. Yang jualnya makin banyak. Terus jualan sekarang sama dulu lain. Kalau dulu kan barang-barang belum pernah naik, jadi jualannya nggak terlalu susah lah, mau dimahalin. Kalau sekarang belanjanya mahal, dimahalin orang-orang pada gimana, dimurahin kita yang rugi. Susahnya begitu aja kalau dagang. Utang sekedarnya aja, tapi nggak bisa lama-lama. Misalnya makan, kalau lebih dari seminggu tagih, kalau nggak bisa ya gimana, kita juga perlu modal kan. Tapi kalau lagi tukang perahu pada datang, ngebungkus banyak, 15 bungkus. Dari situ aja lakunya, yang bagusnya gitu. Lebaran pasti pulang, soalnya kan deket. Kalau pulang ngajak yang kerja, yang mau kerja ke Jakarta pada ikut. Walaupun nggak sekolah kan di sini kan banyak lawangan kayak apa sih, nyuci, kulit nyuci, apa di pabrik, buruh. Pendidikannya nggak ada, ya buruh, capek ya capek. Kalau kerjanya mau enak, pendidikannya harus tinggi gitu kan kalau di Jakarta mah. Ketika kita perhatikan, mereka itu sebenarnya penting bagi proses pembangunan kota. Karena kalau tidak ada orang-orang yang miskin di kota Jakarta, perkembangan kota ini sebenarnya agak susah. Karena mereka sebenarnya bisa menyumbang juga pada proses pembangunan kota secara umum. Misalnya membangun gedung-gedung tinggi, kalau harus mendatangkan pekerja dari Korea atau dari Thailand atau dari Malaysia, mahal sekali. Oleh karena itu, pasokan dari para pendatang yang tinggal di kampung-kampung, yang mereka hidup dengan sejumlah uang yang sangat minimal, itu sebenarnya mendukung atau menopang proses perkembangan kota. Semenjak saya kecil jadi nelayan tuh, ya berhubung di sini rumah itu susah nyari kerjaan apa, ke lautnya jauh, kalau sini dekat. Ya beginilah banyak susahnya kalau nelayan mah, seneng sehari, nggak senengnya satu bulan. Kalau nelayan sekarang ya susahnya ya ini apa solar, jadi ngambilnya tuh ngambil solar, ketahuan solar aja. Kalau 20 liter kalau dibeli di warung ketahuan 100 ribu, mana sih perbakalan paling 100 ribu. Sekarang kalau pendapatannya tuh tahu sendiri. Semalam dapatnya ada nggak 2 kilo, yang kebanyakan rugi kalau sekarang nelayan. Kalau dulu mah walaupun usahanya nggak enak, tapi senang aja. Kasih solar 2-3, sekarang mah solar mahal, harga ikan tetap. Tahu pendidikan ya kerja apa yang diambil. Kalau saya nggak bisa baca, nggak bisa tuh nulis, gimana ya tetap aja udah dapat nggak dapat ya nelayan.
sekarang ya gimana ya? Ya ya saya nih alhamdulillah dah dikasih rumah. Ya namanya saya orang bodoh mas gitu aja alhamdulillah gitu. Ya mudah-mudahan saya bisa setor tiap bulannya. Kalau nggak bisa setor ya gimana sih orang nelayan mah banyak susahnya tuh.